Oke, Heliodor ya, heliodor itu tanpa pembuahan, ini potong-potong pucuk aja. Saya udah dapat melihat buahnya loh, Yan. Oh. Nah, ini dia nih, Yan. Oh, ini heliodor ini. Ini heliodor. Kelihatan kan? Ini bunganya yang gede tuh. Jadi setiap ujung-ujung pucuk ini mengeluarkan bunga. Nah, ini tanpa saya lakukan pembuahan kayak layaknya gitulah. Kok terbalik gitu, ini udah saya lakukan pupuk pembuahan tapi nggak berbuah gitu. Jadi saya nyerah buat pembuahan. Jadi udah segala macam cara udah dicoba gitu? Ini udah dicoba semua, tapi saya udah nyerah dah. Mungkin suatu saat akan saya coba lagi. Buat sekarang saya pengennya pembuktian pembuahan. Nah, yang ini juga kemarin ya saya pengen pembentukan tersier baru. Gitu kan, udah saya potong pembentukan tersier baru. Dia tumbuhnya ini sangat vigor sekali ya. Ini adalah varian Epres. Oh, ini Epresnya. Nah, Epres. Nah, ini juga saya nggak melakukan pembukaan buah, Yan. Kayak biasa aja, saya cuman pondesen browning namanya ya. Yeah. Nah, saya melakukan pemotongan itu. Nah, akhirnya dia juga mengasih saya buah loh, Yan, tuh. Oh, kayak gini nih. Betul, ya. Tapi ini kan belum layak. Yeah. Karena saya kan itu. Nah, ini mendingan kita potong aja ya. Oh, kita lihat ya. Ini buang aja. Yeah. Tuh. Tuh. Nah, ini tandanya dia genjah sekali, Yan. Nah, hampir semuanya, Yan. Iya. Hampir semua tersier itu dia mengeluarkan buah, Yan. Mengeluarkan bunga, hampir. Tuh, ini ada. Nah, mungkin di malam ini kita nggak kelihatan mana. Besok kita ulang lagi pembuangan. Ini dia, nih. Nih. Ada, Yan. Nih. Ini kan bunga, nih, Yan. Tuh. Oh, iya, betul. Bukan nggak gede, gitu. Gede. Cuman, kita emang belum rencana membuahkan. Ini kan kemarin rencananya pembentukan tersier baru. Nah, ini kan bunga juga lagi nih, Yan, ini tuh. Oh iya, betul. Ini akan besar dia. Oh, jadi belum fokus di pembuahan dulu. Belum. Ini yang lebih gede nih, Yan, nih, tuh. Tuh. Nah, ini harus kita buang juga. Kenapa dibuang? Karena dia belum kita kasih nutrisi buat pembuahan. Nah, ini kita rencananya pembentukan tersier dulu. Setelah tersier ini merata, barulah kita lakukan
pupuk pembuahan. Ini satu lagi nih, ini udah berapa dompol ini? Banyak, Bro. Banyak. Tadi siang saya lihat tuh banyak. Tuh. Oh, iya. Betul. Banyak, gede-gede loh. Pokoknya di setiap tersier tuh ada lagi. Ada lagi. Nah, ini ada lagi. Udah berapa nih? Iya, berarti mendingan nah, mendingan kita buang dulu. Ini udah dipastikan ya, dipastikan ya, berbuah. Ini ada lagi nih, aneh tuh. Tuh, kita buang-buang aja. Nggak apa-apa, kita buang-buang dulu. Nanti baru kita buahkan lagi setelah tersiernya tumbuh merata. Nah, kalau yang ini karena udah terlanjur ya. Banyak ini udah ya. Terlanjur banyak, kita coba aja mengisi nutrisinya lagi berbuah ini. Nah, ini juga kelihatan genjahnya. Dari bawah aja tersiernya numbuh, nyampai dua loh. Tuh. Satu. Iya. Nah, ini satu lagi yang di bawah nih, Ani. Ada juga. Tuh, gede-gede loh. Betul. Tuh. Ya kan? Nah, ada lagi varian yang di sini. Jupiter. Jupiter. Saya juga kemarin pengen rencananya itu pembentukan tersier baru. Ya kan? Podesen Boruning. Nah, di ujung itu udah pecah butnya. Oh, nah, iya. Ini juga ada buah. Nah, ini kita buang juga. Ini setiap yang pecah mengeluarkan buah, Yan. Nih, nih. Udah ketahuan ya? Nah, udah ketahuan ini genjah berbuah. Makanya yang itu saya potong aja. Iya, biar kata masih kecil juga. Nah, ini udah kelihatan ada buah-buahnya. Jadi kalau kenapa saya buang gitu kan, dia belum wajar untuk berbuah, tapi buat validitas udah, dia udah berbuah gitu. Ya. Nah, umurnya juga masih kecil ya. Umurnya masih kecil. Ayo kita lanjutkan pembuangan ini ya, biar rapi dah. Nah, buah kemana lagi nih? Biar rapi aja. Biar kelihatan enak gitu ya. Udah dua kali saya lakukan pemupukan buah, tapi dia nggak berbuah. Tetap susah gitu. Tetap susah. Mungkin di antara teman-teman udah ada yang berbuah. Mungkin cara saya yang salah, saya nggak tahu. Nah, makanya saya buat sementara kan ini kebunnya kecil. Kalau dia yang saya kasih bertengger di sini, yang lain nggak bisa bertengger dong, Yan. Iya, betul. Nah, makanya saya buang aja yang ini dulu. Nanti saya coba lagi, saya cari kelemahan saya itu di mana gitu loh, kok nggak bisa saya buahin gitu loh ya. Saya cari lagi ilmunya. Nah, ini dia nih. Nih, kita angkut ke sana aja. Nanti kita cincang aja, dijadiin pupuk organik aja ya. Pupuk lagi ya. Iya. Nah, ini dia Yan. Ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini juga udah kelihatan sambungannya udah mulai hidup ya, Yan. Makanya saya potong tuh. Ini udah kelihatan hidup dia tuh. Tuh. Nih, udah kelihatan hidup kan. Oh iya. Ini udah kelihatan hidup. Cuman belum saya buka dah bungkusnya. Tunggu ini dulu lah, tunggu biar aman dulu lah. Ini dibikin berapa berapa varian ini? Satu varian aja. Saya nggak mau banyak-banyak varian lah. Ngapain banyak-banyak satu pohon itu? Susah. Bikin satu aja lah cukup. Jadi saya nggak mau bikin banyak-banyak. Satu pohonnya berbuah satu aja sangat sulit ya. Betul. Nah, ngapain banyak-banyak. Ini semuanya saya pangkas semua karena kemarin tuh perawatannya sempat terlengah kan karena sibuk saya ke luar kota ke kebun Naila yang di sana. Makanya di sini ini agak terlengah kan gitu ya. Nah, jadi sekarang mulai tumbuh lagi. Jadi mulai lebih pengen condong ke tambulampot gitu-gitu ya, Pak. Tambulampot ada juga yang di grounding. Saya baru bikin kemarin semua kan di tambulampot. Ini saya grounding, ini taldun. Yeah. Ini juga taldun saya potong di sini. Oh iya, betul. Pembentukan sekunder baru dan tersier baru nantinya. Begitu. Oke. Nah. Apa ini?
Itu meme sapote. Oh, ini meme sapote nih. Nah, ini yang bibit meme sapote. Oke, ini saya ada beli beberapa bibit. Nah, ini ada lagi nih, Han. Ini udah saya cangkok malahan meme sapote. Nanti saya akan saya kembangkan di padang nih ya. Ini meme sapote. Cepat kita upload videonya ya. Saya dapat oleh-oleh juga dari Ini Mbak Soka. Nah, Mbak Soka saya dibagi korma ya, 4 pohon. Korma. Nah, korma, saya dibagi korma. Berarti ini hasil ngebolang nih, Om ya. Hasil ngebolang. Kenang-kenangan dari Mbak Soka itu. Nah. Insya Allah saya akan rawat Mbak Soka. Mudah-mudahan saya amanah ya dalam merawat titipan Mbak Soka. Salam ya Mbak Soka, salam buat teman-teman yang di sana semua. Mungkin cukup di situ dulu ya Yan ya. Ini mah waktu udah malam juga. Kita tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe, komen yang positif-positif aja.